Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Pol Asep Adi Saputra menjelaskan situasi terkini menjelang reuni alumni 212 mendatang. Kabak Penum mengatakan, belum adanya pergerakan dari daerah ke Jakarta dan menghimbau kepada peserta aksi untuk bersama-sama menjaga keamanan demi menjalankan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia terkait menyampaikan pendapat di muka umum. Situasi jelang reuni PA 212. Sampai dengan hari ini pihak kepolisian tidak melihat ada sebuah pergerakan-pergerakan yang menuju ke Jakarta. Ya, sehubungan dengan acara tersebut. Kemudian pada kesempatan ini sekali lagi kami menghimbau pada saat nanti pelaksanaan kegiatan reuni PA 212 ini, kami menyampaikan sebuah himbauan kembali agar seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini hendaknya nanti tunduk kepada aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang utama sekali, kegiatan ini harus tertib. Ya, tidak menimbulkan sebuah kegaduhan dan juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang lain. Dari Jakarta, Aulia dan Mentari, Tribrata TV, salam Tribrata.